selenggarakan kegiatan sholawat kebangsaan dan pembagian sembako sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Acara dimulai dengan pembacaan sholawat bersama, menciptakan atmosfer kebersamaan dan keagamaan yang kental. Peserta dengan penuh hikmat bersama-sama berdoa untuk keselamatan dan kesuksesan Ganjar Pranowo. Acara ini juga menjadi platform untuk menyampaikan harapan bersama terhadap masa depan Indonesia yang lebih cerah dan visi kebangsaan yang diusung akan memberikan manfaat dan perubahan positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Acara sholawat kebangsaan dan pembagian sembako ini adalah langkah nyata dalam mendukung Ganjar sebagai calon presiden 2024 dan dalam mewujudkan keadilan sosial. Semangat kebersamaan, cinta kepada tanah air, dan kepedulian kepada sesama tercermin jelas dalam acara ini.